Selamat datang ke dunia ikan haruan saya. Dalam episod kali ini guys, saya akan bawa kamu semua ke tasik di kawasan perumahan saya untuk jelaskan sedikit sebanyak persoalan kamu semua mengenai ikan haruan dan cara menangkap. Sambil-sambil saya menjawab persoalan kamu itu, saya akan kongsikan tips dan rancangan saya buat syarikat RV untuk tahun 2023 dan 2024. Hello guys, apa khabar semua kan? Okay guys, tahun ni kita sikit lambat lah kita start dengan video kita. Maklum lah guys, baru kahwin kan? Baru kahwin, saya pun tengah sibuk sikit nak buat banyak kerja. Tapi apa-apa pun, kita tak ke mana lah guys, kita ada. Alright, kita ada, tahun ni kita dah start balik. Video akan rancak balik. Apa yang saya nak buat ialah, saya nak jelaskan kepada kamu semua sedikitlah persoalan daripada kamu semua mengenai pancing haruan. Tiap-tiap hari saya dapat banyak DM tanya, Pak Rob, kenapa lucur, kenapa ini, kenapa ikan tak sambal, apa segala macam. Untuk tu saya akan jawabkan persoalan kamu semua hari ini. Tapi sebelum tu guys, saya nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua lah guys. Serius saya cakap, sokongan padu korang semua guys. Wow, amazing guys. Thank you. Sejak kita buat soft rock kemarin tu guys, sejak tahun 2021 lah saya ingat. Masa kita buat soft rock tu, saya mulakan video tu di tempat ini juga. Kalau korang tak ingat, korang tengok, ingat je tak video ni. Kita mulakan dengan soft rock pertama kita, Poke Frog. Dan hari ini guys, tahun 2023, kita sudah berjaya jual 250,000 soft rock buatan Malaysia guys. Terima kasih banyak-banyaklah guys. Satu pencapaian yang agak membanggakan buat satu syarikat kerdil berasal daripada Malaysia. Sejak 2021, jenama DRV telah menghasilkan 10 model katak dan 27 variasi. Daripada Poke Frog yang menjadi fenomena satu ketika dahulu, sehinggalah ke Topa Frog tahun lepas yang menjadi buah mulut pemancing haruan seluruh Malaysia. Begitu hebat desain anak muda kita, sehinggakan semua jenama daripada Thailand meniru ciptaan kita guys. Itu sudah menunjukkan kemenangan kita dalam kategori soft rock ini. Untuk itu guys, terima kasih. So untuk hari ini guys, saya akan jawabkan persoalan kamu semua yang banyak tanya saya tentang Topa Frog. Pasal tahun lepas guys, kita berjaya jual Topa Frog sebanyak 56,000 unit. So tahun ni saya akan ajar sedikit soalan kamu semua mengenai Topa Frog sebelum saya mula perkenalkan katak-katak untuk musim ini. Jom! Satu persoalan yang sering kali saya dapat daripada kamu semua adalah, kenapa bila pakai soft rock dia tak senang lekat? Okey guys, benda ni disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah masa. Jom kita tangkap seekor dulu untuk memberi kamu semua satu contoh mengenai faktor masa ini. Aduh, ambil kau guys. Ini kasar ni guys. Kasar guys. Adanya hasil dia guys. Itu dia, Topa Frog masih berbisa ya guys. Nampak dia guys. Topa Frog masih berbisa. Ini dalam lebih kurang, aku rasa lah boleh sampai sekilo ni. Nampak guys, baling dia dah sambung. Tunggu dulu rasa ikan tu kan. Pasal apa guys? Kalau korang nak main soft rock ni, terutamanya lah soft rock yang mempunyai blade seperti Topa Frog ni, korang kena faham game dia terlebih dahulu. Game dia ni guys, bila haruan ni ambil gewang korang tu, korang kena tunggu 1 ke 3 saat. Jangan terus balas. Dalam tunggu tu, korang karau slow-slow, dah rasa berat, baru korang sembat. Ini kerana pasal soft rock ni ada blade kat belakang. Haruan ni guys, dia tertarik pada pergerakan blade. So kadang-kadang dia sambar kat bahagian blade tu dulu. Jadi korang kena bagi masa untuk dia makan sampai ke body katak itu.
baru korang sembat. Melainkanlah haruan tu terus ambil ke body. Ha, macam mana pun korang digalakkan untuk tunggu dan karau sehingga rasa berat sebelum melakukan sembatan. Kalau korang tak percaya, jom saya tunjukkan satu lagi demonstrasi bagaimana saya menunggu setelah mendapat sambaran untuk meningkatkan strike rate saya. Tunggu guys. Rasa ikan tu. Rasa ikan tu bau set. Rasa ikan tu bau set. Nampak guys? Ada ke tadi? Rasa ikan tu, dia dah sambal tu, jangan hook set dulu. Tunggu kayu. Rasa ikan, boom, kemas. Nampak? Itu je guys, kunci dia. Nampak macam mana hook dia terbenam di dalam tu? Ha, kemas. Kemas kan guys? Kemas tak? Kemas kan guys? Ha. So ingat ni guys, ha? Masa ikan ambil, macam saya cakap tadi, jangan terus balas. Si game main haruan ni guys, lebih melibatkan skill. Dia bukannya power, dia bukannya power game macam GT ataupun hunting game macam Toman. Ini lebih pada skill. Mana korang nak baling? Nampak? Dia, kalau kita tengok kat tempat tadi tu, dia ada lubang dia. Nampak tengok? Nampak guys? Nampak lubang? Kita baling di dalam lubang tu. Kalau kita dapat baling ke dalam lubang tu, peluang untuk kita nak strike lebih tinggi. Ha, so kat sini skill menjadi tanda ukur. Korang kena pastikan balingan kemas. Ha, bila kita main haruan ni, kita banyak training balingan, banyak training casting, accuracy, semua segala macam kita banyak training. Itunya yang saya suka pancing haruan. Dan tujuan saya test hari ni adalah untuk melihat boleh tak kita mendapat skill yang kita perlukan untuk menangkap haruan. Bila kita baling kat lubang tu, haruan ambil, korang jangan balas. Jangan balas terus. Tunggu. Bila dia dah ambil, korang akan rasa berat. Bila rasa berat tu, baru hook set. Faham guys? Hook set ni ada banyak cara. Korang kena ingat satu benda guys. Nak pancing ikan haruan ni, kita kena faham tempat persekitaran yang dia suka. Nak faham persekitaran dia, korang kena kenal ikan haruan dahulu. Ikan haruan ni adalah ikan pemangsa, sama macam ikan toman. Ikan ini adalah ikan yang opportunistik. Bermaksud ikan ini akan banyak menghendap daripada aktif keluar memburu. Dan pasal karakteristik inilah ikan haruan suka duduk di belakang semak macam di sini, kawasan kayu ataupun kawasan-kawasan yang berstruktur. Dengan mengenali kawasan-kawasan yang ada ikan haruan, kita akan tingkatkan lagi potensi strike kita. Satu lagi cara untuk mengenal pasti kedudukan ikan haruan adalah dengan melihat tempat boiling dia. Ya guys, ikan haruan ni sama seperti ikan toman yang akan boiling juga. Dan bila kita dah nampak tu guys, korang baling je. Pasti dia akan datang sambal. Jom kita try balik kat situ. Yang best ni main topa frog ni. Yalah, kita nak baling jauh tak ada masalah. Tu dia. Dia dah keluar dah. Ha, itu yang aku cakap guys. Dia dah keluar. Dia sekarang tu dia. Ambil guys. Besar kasar-kasar ni guys. Ni kasar ni guys. Kasar. Kasar ni. Ambil guys. Besar kasar ni guys. Ambil guys. Besar kasar ni guys. Kasar ni. Kasar, kita nak lucutkan dia. Kasar.
kasur, kasur guys, kasur, 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 kasur. Ha, nampak. Ha. Ha, itu dia guys. Ah, haluan lah. Ah, kau tengok uncle-uncle pun terpegun. Ah, uncle, mari beli ni Topa Frog, uncle. Ah, ini Topa Frog banyak bagus sebenarnya. Ah, nampak. Nampak kasar dia, guys. So, aduh. Relax. Relax. Ha, kasar. Ini kasar, guys. Ini sekilo ada ni. Ha. Sekilo ada ni. Nampak? Rock bedding kau-kau ni. Oh, ni seronok pancing haruan. Ha. Bila dah nampak dia kat tebing tu, sekali dah bering, nampak ombak tu kan. Ha, jangan give up. Jangan give up. Dia pasal apa? Kadang-kadang dia duduk kat sini. Kan? Ambil contoh tasik tu ataupun tebing tu katakan kan. Ha, kadang-kadang dia duduk kat sini. Bila kita dah panggil dia, dia dah kejok, kita laju sangat, dia follow. Dia follow, kita dah laju, dia tak U-turn pergi balik parking kat tempat yang sama. Dia pergi tempat lain pula. Ha. Tu yang penting saya cakap. Dah nampak tu, try. Keliling dia semua tempat try. Ha? Nampak kan? Eh? Aduh. Topa Frog ni guys. Topa Frog. Sekilo ni. Ini sekilo ni guys. Tak lari. Sekilo tak lari. Ha. Dalam tangan. Confident. Ha. Macam Abang Mubin cakap. Saiz idaman. Ho, saiz idaman. Ho. Mubin saat. Mubin saat. Ambil kau eh. Kita challenge Mubin saat sikit. Alright. Ha, tu dia guys. Tu ingat guys kan, dah nampak dia. Jangan apa, jangan lepaskanlah dia macam ni lah guys. Rezeki kau dah nampak, kau jangan tinggalkan dia. Kau pujuk dia sampai dapat. Ha? Kita sekarang kita lepaskan ikan ni. Okey dah. Selalunya guys, ikan haruan ni akan tunjukkan diri dia. Korang tak perlu nak isau. Kalau korang pergi ke satu-satu spot tu, korang cuba jangan casting dulu, tapi lihat permukaan air untuk 15 ke 20 minit. Nampak saja tanda-tanda ikan haruan, korang blankas je berdekatan kawasan yang dia boiling tu tadi. Pujuk dia sehingga dia datang dan sambung. Mana? Clear? Okey, so tadi kalau korang dah nampak pergerakan haruan tu, ha, nampak. Uyo. Tak apa benda dia buat hujung, kita pun tak tahu. Kan? Jadi kalau korang dah nampak pergerakan dia, cuba baling dekat dengan dia. Ah, ha, ambil kau. Terus dia. Ah, ha, tengok. Oh, ini pun kasar kan ni guys. Ha, ini pun kasar ni. Kalau guna nampak pergerakan dia, cuba baling dekat dengan dia. Ah, ha, ambil kau. Terus dia. Ah, ha, tengok. Oh, ini pun kasar kan ni guys. Ha, ini pun kasar ni. Ha, ini pun kasar ni guys. Nampak? Kalau nak nampak pergerakan dia, tarik je. Nampak? Jackpot ni kan. Jackpot ni. Eh, ini jackpot ni. Serius aku cakap ini jackpot ni. Oh, kasar oh. Nampak guys? Kasar. So kalau kita tengok yang ni, tengok dia makan kemas. Ah, dia dah makan kemas. Nampak guys? Masih lagi kuat dia ni. Ha. Kasar ni guys. Ini kasar ni. Ini sekilo lebih ni guys. Kan, ni sekilo lebih ni guys. Tengok ni guys, sekilo lebih ni. Kan, betul guys, aku cakap. Nampak dia punya gerak pun, kau baling je kat situ, mesti dia balas kan. Nampak? Haa, ini kasar. So, satu lagi nak pancing haruan ni, korang kena banyak melihat, banyak tengok permukaan air. Haa, kat mana aktiviti dia. Kau jangan tengok kat tengah-tengah. Tengok kat ujung-ujung. Haruan selalu suka duduk lepak kat tepi-tepi tu. So, tengok kat ujung-ujung-ujung, nampak. Kau nampak kuat dia ataupun dia naik timbul ambil nafas tu. Kau dah marking spot tu, cepat-cepat baling ke sana. Baling ke tebing, tarik dan nampak? Ini kasar ni.
Okay, jom kita ambil satu gambar, Fik. Kita releasekan dia. Ha? Nice fish lah. Ha? Topaz special edition, guys. Ha. Percaya pada barang buatan Malaysia, guys. Ha? Korang takkan, saya takkan salah ni. Sekejap, sekejap. Ni Maludin yang kacau aku ni. Hello? Gangguan betul. Mereka kurang memahami lah. Okay. Apa-apa pun, kita lepaskan dulu ikan ni. Jadi, itu dia, guys. Cara-cara nak tangkap ikan haruan. Ingat tiga benda ni, ya, guys. Ha? Masa, tempat potensi strike haruan dan usaha. Pastikan korang maintain je dengan tiga benda ni, korang pasti takkan gagal. Guys, kita tinggalkan Topaz Frog kejap. Mari saya perkenalkan katak terbaru daripada DRV. Cukup. Ha. So Joko Frog ni, guys, apa special dia ialah saya mengambil feedback kamu semualah, guys. Ha? Saya mendengar semua masalah kamu dan apa saya fikir ialah memang bagus. Kita boleh mengajar orang cara nak hook set, apa semua tu kita boleh ajar orang. Tapi satu benda ialah yang saya sedahlah, kita sebagai pengusaha ataupun pengeluar barang, tugas kita sebenarnya adalah untuk menyenangkan kerja pemancing untuk mendapatkan ikan. Ha, dan pada masa yang sama seronokkan mereka. Pasal itu saya buat Joker Frog. So Joker Frog ni, guys, terdapat banyak kejuteraan yang saya telah semaikan ke dalam produk ni. Produk ini desainnya daripada anak Malaysia kita juga, Moon lah. Semua produk kita pun Moon yang buat. Tapi yang ini, guys, saya tambahkan sedikit sentuhan saya. Mengikut pengalaman panji saya dan pada masa yang sama daripada pendapat kamu semua. Jom kita dengar penjelasan Joker Frog. Joker Frog ni, guys, saya buat khusus untuk pasaran kita setelah mendengar keluhan kamu semua. Sebagai seorang pemancing, saya faham apa yang dimahukan oleh kaki-kaki pemancing. Satu soft rock yang boleh balik jauh, seronok, tahan lama dan efektif untuk menangkap ikan. Untuk mencapai objektif ini, guys, kita telah melengkapkan Joker Frog dengan teknologi HWS, di mana pemberat disembunyikan di bahagian belakang bodi katak ini untuk menolong kamu semua membuat palingan longkas ke spot-spot yang susah untuk dicapai. Joker Frog juga dilengkapkan dengan ETS, di mana bahagian trigger katak akan lebih lembut namun tetap mempunyai kekuatan seperti getah tebal dengan menambahkan rangka pada bodi katak ini. Ini akan memastikan katak tidak akan cepat koyak tapi tetap lembut untuk mendedahkan hook. Cara penyambungan Kevlar juga telah dipertingkatkan untuk mengurangkan masalah bodi katak tembus melalui snap yang seringkali membuatkan katak terkoyak. Dengan menebalkan bahagian depan katak ini, kita telah menyelesaikan masalah ini. Untuk memastikan Joker Frog tetap seronok untuk dimainkan, Joker Frog datang dengan 4 blade yang akan menghasilkan bunyi dan pada masa yang sama mengeluarkan buih seakan katak yang berlari. Dan untuk meningkatkan peratusan hookup pada Joker Frog, guys, Joker Frog datang dengan special tuning di mana mata hooknya akan menghala ke atas. Untuk memastikan setiap ikan membaham, hook akan terus melekat pada mulut ikan haruan. Sekarang kita test, guys. Kita nak slow satu, kita nak laju satu, Fik, eh? Ini slow. Oh. Kasar ni, guys. Ini kasar ni, guys. Kasar ni. Uyuh, kasar. Kasar ni, guys. Ini betul-betul kasar ni. Uyuh.
Uyo, berkesanan Joko Frog guys. Nah, ini dia. Nampak guys? Keberkesanan Joko Frog. Fuyo guys, nampak guys? Keberkesanan Joko Frog. Ini bukan kecil ni guys. Nampak guys eh? So apa yang aku nak tunjuk kat korang ni? Nampak guys? Yang ini tak perlu tunggu lama sangat. Kalau dia dah ambil tu guys, simbat. Aku percayalah, kalau dia dah ambil, dah rasa berat, simbat. Pasal apa? Kalau dia ambil guys, kalau getah tu tenggelam, hook dah masuk ke atas. Posisi hook, saya dah buatkan special supaya dia betul-betul tanam. Ha, itu keberkesanan Joker Frog. Nampak guys? Kasar tak? Kasar kan? Joker Frog guys. So, jadi guys, saya ambil feedback kamu semua. Yelah, saya ajar juga cara penggunaan Topa Frog. Pasal saya tahu, ramai yang dah membeli, kita harus juga ajar diorang. Tapi kalau kamu mahu lebih kehalusan, lebih keberkesanan, Joker Frog. Okey, jom kita keluarkan. Saya jelaskan sikit apa dia specialty Joker Frog ni guys. Mari dekat. Okey, so nombor satu lah guys. Korang jangan risau sangat pasal getah tebal ke apa ke guys. Aku cakap satu benda lah. Korang tengok mulut dia ni. Tengok, nak buka rahang dia susah ni guys. Kan? Haruan kecil mana pun, kau nak buka rahang lah. Kalau korang dah pancing haruan, korang tahu. Dia nak buka tu, dia akan susah. So macam ni, dia dah tanam padu dah. Nampak guys? Tanam padu. Kalau kena, ha, kalau betul Tuhan kata rezeki kamu guys, confirm lah. Confirm lah akan dapat ikan. Macam mana pula guys, saya tak boleh nak lawan rezeki Tuhan. Apa yang saya boleh buat? Saya boleh tolong kamu semua untuk mendapatkan strike yang lebih. Apa-apa pun ingat dia guys, Tuhan paling berkuasa. Kalau dia dah kata ini rezeki kamu, ini rezeki kamu lah. Saya hanya boleh membantu saja guys. Apa-apa pun semuanya pergi kepada Tuhan. Ingat guys, so ini kita cabut. Saya masa hari nak hujan guys, sebelum hujan tu saya nak perkenalkan satu lagi produk terbaru daripada DRV yang korang dah lama tunggu aku rasa. Soft plastik DRV. Kita cabut ni dulu guys dan kita ambil kampung. Ini dia guys. Soft plastik daripada DRV. Kata jentik. Menyusul daripada kejayaan kita dengan soft plastik pertama kita iaitu Prop. Kali ini saya meminta Moon untuk designkan satu lagi katak di mana kita boleh main di atas air dan pada masa yang sama anytime berubah ke bawah air. Ha, ini sebab kita mau memaksimalkan potensi soft plastik supaya kita kurangkan masa bertukar-tukar gewang di lapangan pancing. Katak jentik ni guys, saya buat khusus untuk ikan-ikan yang sudah culas. Berkonsepkan katak jentik yang selalu digunakan oleh pemancing-pemancing old school, produk ini akan menolong kamu semua mendapatkan hasil tangkapan yang lebih dan pada masa yang sama, memastikan keseronokan proses mengilat itu masih terjaga. Kebanyakan ikan yang sudah culas akan susah untuk naik ke permukaan untuk membaham soft rock. Untuk itu guys, kita harus bermain di dalam air. Katak jentik yang diperbuat daripada FPVC akan memastikan kamu semua dapat manfaat daripada material ini. Bila ditarik dengan kelajuan sekata, katak ini akan memukul air seakan-akan katak yang tengah lari di atas air. Dan bila direndamkan, katak ini akan berenang seakan-akan katak yang betul, memanggil ikan-ikan yang culas dan susah untuk membuka mulut untuk datang membahamnya. Datang dengan dua jenis saiz guys, 70mm dan 120mm, katak ini sesuai digunakan untuk mencari ikan curut sehinggalah ke penghuni dasar yang bersaiz monster. Okey dah. Boleh juga digunakan di kolam pancing untuk mengilat siakap, memujuk peacock bass dan banyak lagi spesies ikan.
Pasal katak adalah memang makanan semula jadi banyak jenis ikan, guys. Sekarang, jom saya tunjukkan action dan saya tunjukkan testing untuk katak jentik. Ciklit lagi, guys. Ciklit, ciklit, ciklit. Kacau betul. Ciklit ni kacau betul. Kita tak nak dia lah. Kau jangan kacau lah, ciklit. Kita tengah cari Pak Ruan, bukan kau. Nak cari Pak Ruan, bukan kau, eh. Ah, guys. Kat kawasan ni banyak sangat ciklit, kacau lah. Ah, dia satu benda lah, guys. Bila kita dah main dalam, ini satu masalah lah. Ini satu masalah bila kita dah mula main dalam. Kita target banyak ikan. Dah kat sini ada je banyak lagi ikan predator yang lain. So itu yang ciklit selalu datang, faham. Sebelum haruan dah boleh, dia pula kan. Dia pula mendahulu yang pergi hantam dewang kita ni. So dia kacau sikit. Yang saya tahu kat bahagian sana tu lebih banyak haruan. Jom kita ke sana. Okey, kita pergi dapatkan haruan, eh. Dah. Yang lain semua jahit je. Dapat ikan, Vic. Haruan. Tapi curut lah. Curut, guys. Keberkesanan katak jentik. Afi tak ready lah, guys. Kita nak pergi ke sana sebenarnya. Tapi Afi tak ready. Kita nak pindah. Aku main baling je. Dapat pula seekor kecilnya. Nah, tak apalah. Kita biar dia pergilah. Tapi itulah, guys. Keberkesanan katak jentik, guys. Okay, go boy. Kecil macam ni pun boleh kena, guys. Tak ada masalah. Kalau ciklit pun boleh kena, haruan boleh kena lah, tak ada masalah. Pergi tu try kat situ pula, jom. Tu dia, guys. Ha, ini je berkesanan katak jentik, guys. Kasar. Nampak, guys, katak. Kasar. Ha. Tak kasar manalah. Ha, tapi ini dia berkesanan katak jentik, guys, eh. Ha. Dia bila dia ambil tu akan keluar buih. Kau boleh nampak. Ha, so ini penghujung dia lah, guys, ha. So kita ke sana sikit. Sana bising lah, guys. Ha? Keberkesanan katak jentik. Ha, dia punya seronok dia bila kita main ke dalam air tu, guys. Duk-duk. Oh, dia ada duk-duk-duk-duk. Oh, sama macam main katak hidup. Oh, kalau engkau pernah main katak hidup. Dulu aku main katak hidup lah, guys. Ha? Sekarang dah tak main dah. Ha, dia punya feeling tu sama je. So bila dah duk-duk tu, aku dah relax je. Cara slow-slow dah rasa ketat. Boom. Kasih satu. Katak jentik, guys. Okey, kita lepaskan dia lah, guys, ha. Ambil satu gambar, kita lepaskan dia. Dah habis dah. Jom kita balik. Ha? Ha, cukup lah, guys, ha. So aku dah tunjuk sekarang keberkesanan Joker Frog dan juga katak jentik. Ah, ha, next video, guys, korang standby. Kalau saya sempat lah, saya akan pergi lagi buat testing untuk katak jentik dan juga untuk Joker Frog untuk kamu semua. Kalau tidak, saya nak pergi buat video toman pula lah, guys, ha.
video Sabah sekarang ni ada delay sikit pasal sedikit file korap. Hafiq tengah perbetulkan. Kalau dia dah perbetulkan, kita boleh sambung video tu. Boleh guys, eh? Alright guys, peace and out.